Halo teman-teman, kembali lagi di channel Anton Ayurino. Video kali ini kita akan flashback tentang mobil modifikasi karya bengkel KJB 4x4 yang pernah kita videokan sebelumnya. Jadi videonya akan terbagi beberapa part, bisa part 1, part 2, part 3. Oke, yang pertama adalah Jeep Cherokee Country ya. Ini yang Country. Tampilannya seperti ini. Sebelumnya warnanya hitam jadi hijau, di sini dimodifikasi untuk fender, kemudian roof rack serta roll bar ya, roll bar yang minimalis. Ini untuk Jeep Cherokee XJ ya, Toyota FJ40 ya, dengan kondisi masih original dan sedikit modifikasi. Ada winch China, mereknya Kohler. Nah, seperti ini tampilannya, selingnya baja. Ini sebagai pelengkap saja sih buat penampilan, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk win-win ringan. LED lampu depannya model Daymaker. Ya, nah ini tampilan depannya. Warnanya merah Ferrari nyala. Nah, ini di bengkel Mr. Pipin ini mengganti kaki-kaki, ganti per dan shockbreaker. Shockbreaker Crontrock Country. Ini pernya bahkan masih ada label pengirimannya ya. Nah, ini kiri kanan. Depan belakang pernya diganti semua biar lebih empuk dan lebih original. Nah, ini masih ada label pengirimannya. Shockbreaker sama Rock Country juga, sebelumnya Kayaba Ultra. Nah, ini untuk yang bagian belakang tapi belum terinstal. Untuk rodanya ini pakai ukuran 35 inch. Mereknya Toyo AT Open Country ya, dengan velg bedlock model variasi ukuran 35, 12,5, ring 15 dengan lebar 11 in rasanya. Ini tampilannya sebelah kanan ya, masih original tampilannya dengan modifikasi ban yang besar, emblem Toyota Land Cruiser masih, dan ini bodi-bodinya masih belum terlalu tebal untuk dembul-dembulnya ya, jadi masih kaleng. Kita intip sedikit bagian dalamnya, door trimnya mengalami modifikasi ya, sangat rapi dan keren, fungsional. Ada power window juga, speaker, pedal-pedalnya, ada aksesorisnya, variasi setir. Oke, joknya juga model pakai pengaturan untuk ketinggian dan reclining ya, kalau yang aslinya tidak seperti ini. Dibalut dengan warna perpaduan merah dan hitam sesuai dengan warna eksteriornya ya. Untuk dashboardnya seperti ini tampilannya, ada audio head unit double din, ada tweeter juga, sebagiannya masih originalnya. AC juga berfungsi dengan baik, tuas transmisi originalnya. Ada konsol, ini modifikasian bikinan dari kayu dan dilapis dengan kulit sintetis ya. Ini bagian belakangnya kita intip sedikit, ada subwoofer tuh. Jok belakang masih saling berhadapan. Ada tambahan lampu LED kiri kanan
untuk menambah penerangan dan menambah keren mobilnya. Wah, ini kita lihat lagi dari depan. Sekali lagi, jika masih yang bertanya-tanya di mana lokasi bengkelnya, ini adalah di Barabai, Hulu Sungai Tengah. Bengkelnya namanya KJB 4x4. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ya, radiatornya masih terlihat bagus. Dan ini mesin bensin ya, mesin bensin 6 silinder 2F bawaan dari FJ40 original 4000 cc 6 silinder karburator. Ini filter udaranya dan ini karburatornya nih. Masih terlihat bersih dan terawat. Nah, kita lagi dari depan. Nah, itu untuk modifikasi dari Toyota FJ40. Sebenarnya ini restorasi, gayanya gaya standar aja sih, biar enak buat jalan-jalan. Itu sih intinya konsep modifikasi dari mobil satu ini. Oke, kita lanjut kemudian ke satu mobil lagi, yaitu Toyota Prado LG73 yang warna oranye. Oke ya, kita lihat ya. Mobilnya Toyota Prado yang saya bilang tadi, Land Cruiser Prado atau LG73, di mana mobilnya ini menggunakan engine swap 15 BT, kemudian yang ditambah dengan piping-piping serta intercooler. Winch menggunakan Giggle Pin dual motor ya. Kemudian steering, power steering atau hydraulic steeringnya menggunakan PSC, dan ini lambang Giggle Pin-nya di depan. Nah, ini yang PSC. Video ini diambil pada waktu masih instalasi-instalasi ya. Untuk kaki-kakinya, nah ini kita sekilas untuk mesinnya, ini intercoolernya, ya itu pipingnya, dan ini turbonya yang kemarin pernah saya videokan juga yang sudah terinstall ya. Light bar-nya sudah dipasang, itu panjangnya sekitar 105 cm dengan row 3 row ya untuk lampu LED-nya ya. Ini kita lihat lagi. Yang ini videonya sebenarnya sudah pernah kita buat, tapi ya untuk flashback ya. Kaki-kakinya ini gardan depan belakang itu menggunakan Toyota Land Cruiser VX seri 80 yang di apa namanya, di reinforce dengan model diamond cut ya. Dan ini interiornya yang kemarin juga kita videokan sudah, cuman belum selesai. Ini dasar-dasarnya, kita lihat-lihat aja flashbacknya. Untuk shock breaker depan belakang menggunakan coilover dari Kings ya. Kemudian roll cage ya, itu memakai pipa seamless ukuran 2 in dengan lebar 3 mili. Dan ini untuk tire hangernya seperti ini modelnya. Interior bagian belakangnya seperti ini, bumpernya desainnya seperti ini. Nah, ini adalah model diamond cutting ya, di reinforce dari Toyota Land Cruiser VX seri 80 ya. Nah, ini dari kejauhan seperti ini, dan ini foto-foto yang sudah jadi 99% ya, hampir 100% tinggal memasang kap mesin saja. Ini foto-fotonya bisa dipantengin. Bannya, ban dari Badak Extreme ukuran 35 in ring 16 dengan pelek Daytona Bedlocks ya. Dan ini ya, inilah tampilannya, bisa dilihat pantengin ya. Nah, ini bannya kan di belakang, tire hangernya ukurannya 35 in tadi dari Badak Extreme, tidak jadi menggunakan Maxxis karena kosong masih ya. Ah,
Buang. Oke teman-teman, mungkin demikian videonya untuk oke, flashback teman-teman, dari karya-karya video KGB 4x4 di mana videonya akan terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika suka video ini dan dislike saja jika suka. Terima kasih.